Pemirsa akses menuju tempat pembuangan akhir Sari Mukti mengalami masalah sejak pekan lalu sehingga berdampak pada penanganan sampah di wilayah kota Bandung. Meskipun demikian, Pemprov Jawa Barat tetap akan memperpanjang kontrak penggunaan tempat pembuangan akhir Sari Mukti. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memiliki rencana terhadap pengelolaan sampah yang selama ini diangkut ke tempat pembuangan akhir ataupun TPA Sari Mukti, Kabupaten Bandung Barat yang sedang menghadapi kedala sejak beberapa hari lalu. Seusai mengikuti pertemuan dengan Badan Pemeriksa Keuangan di Gedung Sate Bandung Senin 16 Januari, Gubernur Jawa Barat menyebutkan akan memperpanjang masa kontrak tempat pembuangan akhir sari bukti. Sekalipun saat ini jalur menuju lokasi amblas terdampak guyuran hujan dan cuaca ekstrim. Gubernur Jawa Barat menambahkan tempat pembuangan akhir sari bukti nantinya akan digantikan oleh tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah legok nangka yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Sari kan akan digantikan oleh Legung Nangka. Memang Legung Nangka eh, apa namanya masih butuh waktu untuk beroperasinya ya. 2023 adalah tahun penentuan pemenang, kemudian proses pembangunan dan lain-lain eh, itu butuh waktu. Jadi kemungkinan eh, Sari masih digunakan, di-extend, di diperpanjang, eh, tapi di durasi sampai legok nangka siap dalam hitungan satu dua tahun. Ini. Sejak pekan lalu sampah menumpuk di sejumlah wilayah di Kota Bandung karena akses menuju tempat pembuangan akhir sari bukti yang sedang bermasalah. Adapun tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah legok nangka yang terletak di Kabupaten Bandung diproyeksikan menjadi solusi permasalahan sampah dari Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, serta Kabupaten Garut. Tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah Legok Nangka menempati area seluas 90 hektar dengan kapasitas mencapai 2.131 ton sampah per hari. Selain menjadi tempat pengolahan sampah, tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah Legok Nangka ini juga akan menyediakan energi hijau untuk memasok tenaga listrik bagi PLN.